pertama datang di wisata Lombok, Nusa Tenggara Barat. Hari ini saya ada di Pantai Senggigi, bertepatan di Lombok Barat. Di sini banyak guys, teman-teman foto di sana, ada di sana. Dan karena ini adalah dermaga, saya berada di dermaga. Kita bisa menikmati suasana laut juga di sini guys. Nah, di sana itu terpampang banyak kapal-kapal nelayan. Ini tempat spot foto yang menarik buat teman-teman yang mau kesini di Welcome to Lombok Senggigi Harbour. Ya mungkin itu bahasa Inggrisnya guys. Ada jangan merusak dan mengambil aksesoris spot selfie. Nah, gitu guys. Teman-teman bisa menikmati berbagai banyak kuliner di sini. Ada sate bulayak, ada sate lombok, apa juga itu nggak tahu namanya. Kita nggak beli soalnya mahal. Aja guys, nggak kepek sebenarnya. Guys, kita disediakan ayunan di sini guys, sambil menikmati sunset di belakang saya itu. Yang suka mandi-mandi pantai bisa dengan di sini guys. Yang suka membawa anak, keluarga di sini untuk mandi-mandi tidak apa-apa guys, karena ombak di sini kecil guys. Ini guys daftar harga buat teman-teman bisa request tuh datang di sini. Iya sandwichnya coba, saya enggak suka makan guys, kayak gini. Disponsori oleh Mako dan Ngara. Bisa disponsori oleh Mako kita guys. Sambil duduk-duduk di sini kita bisa nikmati sunset di sana guys. Boy. Anu kopi susu nih. Aku dia susu dua. Dia susu. Oh iya, susu aja ya. Coba dibaca lagi ya. Dua sih. Satu, kopi hitam 3. Iya. Mie goreng 1. Iya. Air dingin 2. Iya. Kentang 1, roti bakar 2 sama susu anget. Ini salah satu ketua Pak Darwis di Lendang Ara, apa namanya anu wisata di sana? Pak Darwis Kandung-Andung. Jangan lupa berkunjung ya ke wisata Kandung-Andung di Desa Lendang Ara, Kecamatan Kopa. Terima kasih. Oke, besok kita ke sana guys ya. Ya. Ini masuk 1.000 guys, 1.000 per orang. Ya. Kita disediakan dua ayunan di sini. Nah, yang ini sama yang itu. Ada juga di sana tapi sudah rubuh guys. Nah, di sana itu jalan raya itu guys. Nah itu matahari mau tenggelam guys. Nah, ini suasana dia di Pantai Senggigi guys. Itu kita tadi di sana di dermaga itu. Ada penjualnya juga di sana guys. Tapi kalau masalah kebersihan pantai di sini guys agak kotor sih karena banyak sampah berserakan. Dan juga banyak kapal-kapal nelayan yang digunakan untuk berlabuh di malam hari, guys.